Ya kayak gitu aja selesai, tapi tanpa watermark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang AI lagi di eBay ya, atau gambar-gambar AI atau barang-barang digital di eBay. Nah, ada pertanyaan yang seperti ini ya teman, saya munculkan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, dari pertanyaan ini bisa saya lihat bahwa beliau ini kayaknya belum pernah berjualan di eBay dan pengen tahu gimana cara upload gambar di eBay ya teman. Sebenarnya saya menangkapnya ini dua pertanyaan, antara dia mau cara ngirim lewat sistem kontak supportnya di eBay, atau dia mau cara buat listingnya nih di kayak gini. Contoh misalnya adalah ini adalah listing orang lain, saya klik dulu ya teman. Nah, ini kan hasil foto dia tuh misalnya kan, hasil foto dia. Nah, kalau bisa sarankan, kalau misalnya teman-teman pengen berjual digital image kayak gini, buat digital image-nya ini kalau bisa low resolution ya, yang di-upload di ininya, di listingannya. Nah, ini contoh listingan saya. Nah, yang saya upload ini adalah tentu saja yang resolusi rendah ya, resolusi rendah. Kemudian saya kasih yang namanya watermark. Jadi biar nggak dicuri dengan orang lain. Kemudian juga di bagian bawahnya itu saya tuliskan kayak gini teman-teman. Di deskripsinya ini keterangan lengkapnya. Kemudian saya tuliskan format JPG high resolution 4096 pixel kali 4096 pixel kayak gitu aja. Jadi ada keterangan lengkap di upload listingan di atas. Kemudian di deskripsinya dijelaskan lagi bahwa format apa yang diterimanya kalau misalnya dia jadi membeli foto image dari kita. Kemudian yang kedua, selain kita upload melalui listingan ini tadi kita sudah kasih watermark, kita juga bisa kirim lewat sini teman, kontak seller nih teman, kontak sellernya kita kesini ya, kita kontak aja, anggap aja kita sudah chat dengan dia ya. Jadi nanti akan muncul kontak chat dengan dia. Ntar saya lihat di message saya saja. Contoh, saya pernah melakukan message dengan ini saya. Nah, contohnya nih kayak gini kan. Nah, ini kan kontak melalui kontak seller yang penjual tadi kan. Misalnya anggaplah smartware IT ini adalah saya teman-teman. Nah, kemudian ini saya, ini adalah yang pembelinya. Jadi kita tinggal upload aja ke sini. Nah nih, upload aja tadi barangnya, cari di mana misalnya yang ini, upload ke sini teman. Ya kayak gitu aja selesai, tapi tanpa watermark. Nah, sebenarnya itu gampang teman-teman tahapannya, cuman yang memang yang buat susah itu sebenarnya tahapan kita saat kita pengen meriset gimana caranya menemukan gambar-gambar yang laku di eBay. Itu lain cerita, tapi itu saya sudah pernah buatkan videonya, yang video yang ini ya teman, nanti dicek aja video yang akan saya tampilkan ini. Intinya adalah teman-teman, silakan teman-teman temukan apa yang teman-teman paling sukai. Misalnya teman-teman suka membuat gambar AI yang berwujud buah-buahan gitu kan, atau tentang mobil, atau tentang robot, kemudian nah, untuk yang makhluk-makhluk hidup tuh sebaiknya dihindari ya teman. Nah, yang kayak gini kan, ini dolphin ini kan makhluk hidup ya, mending ini dihindari ya teman. Kayak gini digital image picture, orang lagi buat kaligrafi kayak gini. Nah, ini dia kasih watermark gitu kan, atau tabrakan antara dua planet kayak gini, ini laku semua nih, baru tanggal 2 Juli kemarin lakunya. Kemudian atau kayak gini pemandangan landscape kayak sungai, atau foto-foto kayak gini, gambar-gambar kucing nih mending hindari ya, itu karena itu makhluk bernyawa. Untuk lebih lengkapnya teman-teman cek juga video saya yang ini, saya munculkan. Jadi biar teman-teman tahu apa hukumnya kita membuat gambar AI yang berwujud kayak gini, manusia gini ya teman. Makhluk-makhluk yang bernyawa maksud saya. Nah, kayak gini, yang kayak pemandangan-pemandangan gini aja laku teman-teman. Nah, kalau kayak gini mending dihindari ya teman. Ini konten-konten dewasa lah, foto-foto gini mending nggak usah yang kayak gitu, mending cari yang lain. Nah, kayak gini, ini lumayan bagus ini. Pemandangan di sore hari, pemandangan sunrise, foto buah kayak gini, makanan kayak gini aja laku. Kemudian apalagi ya, bentuk mata gini dan sebagainya teman-teman. Nah, ini dia kasih watermark kemudian tampilkan, tapi ini ikan-ikan ini makhluk bernyawa ya.
Nah, kayak wallpaper gini, ini juga laku. Jadi umum ya, banyak yang laku, termasuk tadi bunga, pemandangan, kemudian apa lagi ya, bentuk kaligrafi kayak gini, pohon-pohon, buah-buahan, kayak ya seperti ini, tampilan-tampilan pemandangan alam atau foto-foto beach sama boat yang kayak gini dihindari. Nah, yang kayak gini bagus nih untuk wallpaper autumn lake art, ini juga boleh, atau ini kembang api, bagus kan teman-teman. Kemudian dan lain-lainnya teman-teman ya, ada banyak ya teman. Jadi teman-teman bisa coba kulik-kulik lagi, dan teman-teman juga bisa subscribe channel saya karena saya akan terus update video-video terbaru seputar eBay. Jadi teman-teman tidak perlu lagi istilahnya repot mencari referensi seputar eBay. Dan jika teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.